Pemirsa, oknum polisi berinisial IW diperiksa Bidpropam Polda Jambi karena diduga enggan bertanggung jawab setelah menghamili pacarnya. Akibatnya, korban harus menanggung perbuatannya dan telah hamil 7 bulan. Perempuan berinisial DT terpaksa melaporkan kekasihnya IW, oknum polisi yang bertindas di Polres Kerinci berpangkat Bribda. Ini dilakukan setelah Bribda IW diduga menghamili kekasihnya namun tidak mau bertanggung jawab. Saat ini usia kandungan korban berinisial DT telah berumur 7 bulan. Korban berinisial DT saat ditemui mengatakan bahwa dirinya melaporkan Bribda IW ke Bidpropam Polda Jambi pada 5 November 2021 lalu. Dengan nomor laporan LP-B-29-11-2021, Bribda IW juga disebut meminta kekasihnya untuk menggugurkan kandungan tersebut. Namun permintaan itu langsung ditolak oleh kekasihnya. Setelah ditolak untuk melakukan aborsi, keduanya pun melakukan pernikahan secara siri. Namun setelah menikah siri, kekasihnya itu menghilang tak ada kabar. Dirinya berharap laporannya di Polda Jambi segera diproses. Kemarin melapornya dari tanggal 5 November, sempat dipanggil. Udah saya dipanggil itu, sempat dikasih surat SP2HP, itu tanggal 16 Desember. Sampai saat ini belum ada informasi apapun lagi dari pihak Kapoldanya, langsung dari Poldanya. Tahun 2021 tuh ya? Iya, mulai ngelapornya 2021 tanggal 5 November. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombespol Mulia Prianto mengatakan, saat ini Bribda IW sedang diperiksa Bidpropam Polda Jambi. Jika terbukti bersalah pada pengadilan etik, Bribda IW bisa dipecat dari anggota Polri. Dimas Sanjaya, CekTV, melaporkan.